Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait gerhana matahari cincin pada tanggal 14 Oktober 2023. Sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Gerhana matahari cincin akan muncul di langit Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan pada tanggal 14 Oktober 2023, menciptakan tuntunan unik bagi mereka yang berada di jalurnya dan merupakan kesempatan langka bagi para ilmuwan. Peristiwa langit yang mempesona ini akan memungkinkan jutaan orang untuk menyaksikan kekaguman dan keajaiban melihat gerhana cincin api yang indah. Julukan cincin api ini berasal dari penampakan gerhana matahari cincin yang mirip dengan gerhana matahari total. Hanya saja, bulan berada pada titik terjauh orbitnya dari bumi sehingga tidak dapat menghalangi matahari sepenuhnya. Sebaliknya, cahaya matahari yang menyala-nyala mengelilingi bayangan bulan menciptakan apa yang disebut dengan cincin api. Gerhana matahari cincin disebut juga dengan gerhana anular. Gerhana matahari cincin hanya bisa terjadi jika tiga kondisi dipenuhi. Tiga syarat tersebut adalah fase bulan baru, bulan pada fenomena apoge atau titik terjauh dari bumi, serta bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Pada saat bulan berada di titik apoge atau apogee, bulan akan tampak seolah lebih kecil dari biasanya dan menyisakan ruang sehingga matahari tidak tertutup sepenuhnya. Matahari akan menunjukkan sedikit cahaya pada sisi bulan yang tampak seperti cincin. Ini yang membedakan gerhana anular dari gerhana lainnya.